Bali, Beta Daeng. Kali ini saya berada di salah satu destinasi wisata yang menurut saya wajib juga untuk dikunjungin ya, yaitu Pantai Pandawa. Pantai Pandawa ini terletak nggak begitu jauh dari kota Bali. Jadi saya rasa bagi teman-teman yang berkunjung ke sini, tidak ada salahnya kalau menyempatkan diri mampir di Pantai Pandawa ini. Jadi Pantai Pandawa ini adalah tadinya itu bukit dibelah menjadi akses jalan untuk menuju Pantai Pandawa, sehingga menjadi pemanis pada saat kita menuju pantai ya. Ini terlihat nih di kiri kanan saya ini di kiri kanan sini, nah, itu terlihat bukit yang terbelah rapi ya. Bukitnya dibelah namun rapi ya, sangat rapi. Oke. Jangan lupa sambil menonton video ini untuk mensupport channel ini dengan mensubscribe, like, and share ya. Agar kedepannya makin kreatif lagi dalam membuat konten yang sifatnya baik itu wirausaha atau destinasi wisata. Karena Warung Inspirasi akan selalu mensupport daerah-daerah khususnya destinasi wisata di beberapa tempat dan juga wirausaha di daerah-daerah lain. Adalah suasana Pantai Pandawa nih, Bray. Sini sangat terlihat ya, Bray, antusias para wisatawan lokal yang ada di lokasi ini. Dan sepertinya mereka banyakkan juga penduduk dari sini nih, mungkin radiusnya nggak begitu jauh dari Pantai Pandawa ya. Jadi mereka ikut antusias untuk mengabadikan momen pada saat di lokasi ini ya. Namun saya belum melihat adanya turis asing nih di sini. Jadi banyakkan ini turis lokal yang mengambil gambar atau berkunjung pada sore ini. Mungkin mereka tadinya cuma lewat. Namun setelah melihat banyaknya orang yang mampir mungkin berfoto di sini, sehingga mereka sebagian ikut serta untuk mengambil momen di sini ya. Jadi ini bisa dibilang gerbang pada saat masuk Pantai Pandawa ya, karena pantainya itu posisinya di bawah ini barat pertama tulisan selamat datang dari Pantai Pandawa di lokasi ini, Bray. Pihak pengelola pun menyediakan lahan parkir buat pengunjung yang mampir di lokasi ini, baik itu roda 2 atau roda 4. Jadi tertata rapi ya, jadi parkirnya nggak sembarangan. Ini beberapa unit kendaraan, baik itu kendaraan dari lokasi tersebut, lokasi ini atau lokasi siapa, kendaraan lokal baik ataupun yang kendaraan dari luar ya, Bray. Jadi semuanya tertata rapi.
Jadi kalau terlihat dari sini, Bray, memang ini tadinya mungkin bukit atau pegunungan yang dibelah dan kemudian dijadikan akses jalan untuk menuju Pantai Pandawa ya ke bawah sana. Jadi memang sangat rapi sih ini cara pengerjaannya, sehingga ada daya tarik tersendiri pada saat berkunjung ke lokasi ini. Dan begitupun pemanis-pemanis yang ada di bagian-bagian bukit yang ikut andil untuk melengkapi keindahan yang ada di Pantai Pandawa ini. Kurang lebih waktu yang ditempuh tadi pada saat saya dari hotel. Hotel itu radiusnya nggak begitu jauh ya dari apa namanya, dari bandara tadi saya nginap itu kurang lebih 1 jam 40 menit kalau nggak salah tadi ya, 1 jam 40 menit menggunakan roda 4 atau menggunakan mobil. Namun pada saat ini kita harus benar-benar prepare dari segi waktu, karena memang kalau hari-hari tertentu kayak sekarang ini kan weekend ya, hari Minggu itu jalanan padat banget, kemacetan itu hampir di semua radius. Jadi kalau bisa pada saat berkunjung ke Pantai Pandawa ini usahakan prepare lebih awal, di samping kita juga untuk mengejar sunset atau mengejar kemacetan, kita pun harus prepare waktu, jangan sampai nanti di sini kemalaman, karena pada saat kemalaman kita nggak bisa mendapatkan momen pada saat perjalanan menuju lokasi ini, karena perjalanannya pun sangat indah, Bray, karena naik gunung turun gunung nih apa namanya jalan atau jalur yang kita lalui pada saat ke Pantai Pandawa ini, Bray. Saya akan mencoba naik ke atas dengan menggunakan tangga yang sudah disiapkan oleh pihak pengelola. Mungkin setelah di atas sana mungkin lebih bagus ya view atau jarak pandang kita untuk melihat Pantai Pandawa. Dan ini tangganya nih, Bray, jadi memang terbatas ini ruangnya, jadi nggak bisa desak-desakan pada saat naik di sini. Jadi ke lokasi ini benar-benar tidak ini ya, tidak bayar, gratis, jadi free. Jadi kita hanya bayar parkir aja, karena parkir itu di apa namanya disiapkan oleh pihak pengelola dan yang jaga juga warga setempat, sehingga bisa menambah atau memberikan pemasukan bagi teman-teman yang berdomisili di sini yang mungkin tadinya belum ada aktivitas ya. Nah, terlihat dari sini. Nah, itu Pantai Pandawanya tuh, Bray, di bawah sana tuh, Bray, Pantai Pandawanya. Terlihat jelas ya dari atas sini. Jadi kebanyakan antusias wisatawan itu di atas sini, karena di sini keambil semua ya view ininya. Jadi menurut warga setempat jarang yang ke bawah ke pantai, banyak di atas sini nih mereka berfoto-foto nih, Bro. Oke, Bray, saya akan coba masuk ke lokasi pantai ya. Walaupun waktunya sangat terbatas, namun saya akan coba untuk mengambil momen di dalam, karena saya juga nggak mau melewatkan momen pada saat di Pantai Pandawa ini, karena Pantai Pandawa adalah yang lokasi pantai ini. Jadi di atas itu hanya pemanis selamat datang dari Pantai Pandawa. Tapi kalau pantainya sendiri ya ini dia nih. Nah, ini suasana pantai ini, Bray, suasana Pantai Pandawa dengan beberapa fasilitas yang disiapkan oleh pihak pengelola.
baik itu tempat istirahat setelah kita berenang, atau mungkin aksesoris yang kita butuhkan pada saat berenang di lokasi ini ya, Bray. Nih, sangat tertata rapi nih, Bray ya. Nih, pasirnya pun sangat bersih, Bray. Jadi pasirnya pun sangat bersih karena memang dirawat ya oleh pihak pengelola agar tidak kotor. Terlihat antusias para pengunjung di lokasi ini. Nah, itu ada sunset itu. Kelihatan itu dari sini ya, kelihatan jelas ya. Jadi mungkin mereka ini menunggu momen-momen itu ya pada saat matahari tenggelam ya. Nah, tuh terlihat jelas tuh berada dari sini. Oke, Bray, kembali lagi di Warung Inspirasi. Itu tadi beberapa kegiatan saya atau aktivitas saya di apa namanya di Pantai Pandawa ini ya. Ini di belakang saya ini ada apa namanya pantai. Jadi saya posisi ini nggak begitu jauh dari bibir pantai Pantai Pandawa. Namun karena keterbatasan waktu, sehingga saya apa namanya agak terbatas pada saat saya ke sana tanggung ya waktunya ya. Intinya ini mudah-mudahan bisa jadi referensi buat teman-teman pada saat berkunjung ke Bali untuk berkunjung ke Pantai Pandawa, karena radiusnya juga nggak begitu jauh ya dari pusat kota ya. Cuman memang harus bisa prepare waktu agar bisa nyampe sini di suasana sore bukan malam. Oke, mudah-mudahan video yang saya buat kali ini bisa menjadi inspirasi atau apa namanya referensi buat teman-teman untuk berwira apa namanya bu untuk apa namanya yang mau wisata ya. Jadi ini adalah salah satu opsi atau pilihan wisata yang ada di Bali. Oke, jangan lupa seperti biasa untuk mensupport channel ini dengan mensubscribe, like, and share agar kedepannya makin semangat dan makin kreatif lagi.